Oke, balik lagi di Zfix Auto. Kali ini kita bakal masuk ke konten apa ya? Easy bongkar ya. Kita udah lama lagi nih nggak mau masukin sesi dengan easy bongkar ini ya. Jadi di mana konten easy bongkar ini pasti ada bongkar membongkar. Apa aja yang dibongkar? Teman-teman bisa simak video ini sampai tuntas, oke? Pastinya sih kita di sini bakal upgrade. Upgrade itu apa aja yang di-upgrade? Hal yang pertama itu pasti kita ganti diameter piston. Kali ini kita bakal make diameter dari seher dari BRT itu ukuran 53 ya. Iya. Tapi di sini kita nggak pakai bloknya dari BRT karena low budget. Jadi kita ganti jadi kita, boring. Karena kemarin kita udah ganti boring juga ya. Jadi yeah, tinggal quarter aja. Sehernya kita pakai dari BRT 53 mili. Pinnya 12, jadi kita bakal coba nih di Scoopy Neo 2012. Jadi buat teman-teman bang mau bore up Scoopy ke 53 mili bisa disimak nih apa aja yang diganti, sama aja sih kayak umumnya. Dan ini tadi kita udah ngedial coakan si piston, semua udah kita tes aman gak mentok, jadi nanti kita langsung pasang aja. Mungkin ini harus pakai Ryan karena dipakai harian. Itu nomor satu. Bore up di bore up Scoopy di 553 mm. Oke, oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga. Jangan lupa di follow sosial akun media kita. Ada di deskripsi, nanti tinggal dicek aja. Oke. Ini kita sekarang mau langsung naik sih sebenarnya ini. Oh ya nih buat teman-teman, tips buat pemasangan apa? Mana itu tadi parking? Nah ini. Jadi kalau kita ukur gedein si diameter seher, ini si parking depannya wajib dipotong. Entah dipotong pakai gunting, kalau kita sih pakai tuner. Walaupun kurang rapi tapi enggak apa-apa lah. Jadi dia tuh pas sama si diameter ini nih. Ini kita pasin dulu. Jadi pokoknya ngepas dia enggak. Karena kalau ini enggak dipotong, nanti jadinya tuh gini dia tuh. Nyengsel. Dia lihat ke belakang, dia bakal ada celah sedikit. Jadi kemungkinan itu bisa menyebabkan kompresi bocor sih sebenarnya. Dia masuk gitu. Anginnya di situ. Kadang kompresi kalau lewat suka enggak permisi dia. Langsung lewat-lewat aja dia. Ini udah kita bersihkan, udah kita pen, udah kita pasang, mau kita buka nih. Karena kalau enggak pediginin, kita mah antisipasi aja. Pasang apa pen ini nih yang di samping sini nih susah soalnya. Nah ini kita buat tips juga buat teman-teman yang mau ngecilin kompresi. Ini kita pakai double packing buat di belakang ini. Double berarti dua ya bang? Karena kemarin ada kendala. Ini kita mau pakai double packing di belakangnya ya. Tapi kalau teman-teman buat standaran sih saran satu aja nggak apa-apa sih. Ini mah karena kita kemarin emansipasi ini kita lebihin dulu nih biar nggak ada olinya. Nah, kita siapin tisu. Kurang apa coba ngalamin pakai tisu aja. Orang-orang tisu pada buat pakai muka lu.
Ini buat motor. Ini buat bengkel. Spesial ya, pakai telur. Buat oli ya. Oke, balik lagi teman-teman. Ini setelah kita pemasangan si Scoopy Bor Up ini. Jadi apa aja yang kita lakuin? Nah, seperti yang di video tadi, Scoopy ini setelah mengalami mati suri. Insiden, ya. Jadi dia ini itu tadi kita menemukan titik kelemah itu kayak misalkan seher itu gompal ya. Tadi kita bisa tunjukin mana sehernya? Di atas. Nih. Jadi si seher ini bisa gompal di bagian sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Entah gimana akhirnya kita untuk meningkatkan si kualitas. Bukan berarti kualitas ini jelek, tapi mungkin dengan perhitungan yang kita hitungkan dia belum pas gitu. Iya. Jadi makanya kita buat lebih yang upgrade lagi kan. Kita pakai piston dari BRT ya? Iya, BRT 53. 53 yang forged. Nah, ini nih ada nih. Tapi cowok sendiri kita. Nah, jadi kalau bisa di BRT-nya bisa ya? Iya, bisa. Cuman dia harus nunggu. Iya, karena kita motor buat dipakai harian, jadi kita pengen yang cepet-cepet aja. Kang bubut langsung. Sehari jadi. Langsung jadi. Setelah kita pasang, kita noken tetap pakai di T1, perklep standar, porting polis, dan juga kirian sih ya. Kirian dari Jepik ya? Iya, benar. Kirian pokoknya dari Jepik. Dan ini sekarang baru lepas Ryan. 100 ada ya? Udah lebih ya? Dikit ya? Udah lebih. 100 udah lebih, ini udah wajib Ryan sih kalau menurut gue. Karena walaupun setelah apa ya, setelah ganti boring baru, porteran baru itu langsung dipetut juga bisa aja kalau lu punya duit. Kalau lu banyak duit gak masalah. Cuma karena kita antisipasi, jadi kita harus tetap pakai Ryan. Ini udah kita pasang nih. Kita spill bunyinya. Kita tes, masih ada oil change. Aman ya? Kita baru ganti oli juga nih. Kita starter juga gampang ya. Iya. Enggak ada seret-seretan, enggak ada. Karena dekompresi semua masih kita pasang dari BRT-nya, kita enggak copot-copot. Ini kita coba ke BRT bis. Buat tarikan, kemungkinan nih kirian rubah settingan ya? Rubah settingan sih. Pasti karena perhitungannya udah beda lagi, nanti bakal reset lagi kirian. Pokoknya tapi dengan sekarang ini udah gokil sih. Oke. Dan juga jangan lupa pakai kabel grounding. Ini udah pakai kabel grounding. Nanti kita bakal update terus, oke? Jangan lupa di follow, di subscribe YouTube kita. Kalau mau kepo-kepo bisa langsung ke IG kita ya, Instagram IG kita, IGFix Auto. Kita ada kegiatan keseharian kita, kita pantau di sosmed, oke? Kita skip di sini kali ya. Iya. Jadi konten si Scoopy Bor Up ini 53 ya? 53. Truk standar. 63 nya mana? Yo. Jadi di kita skip sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang udah nonton kita, terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Karena manusia itu tempatnya hilap dan salah ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.